ومن يطع له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara Ibn Abi Nusama Hadi Syarudin, saya berdengar yang mulia Abbas sekalian. Kita menyambung kuliah tafsir di Aikim ini, Musi ayat yang ke-97 daripada surat Taubah. Iaitulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim. Al-A'rabu ashaddu kufrahu wa nifaqahu wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekufuran dan kemunafikannya, dan lebih patut tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwatil kiram, sesara yang dimuliakan Allah sekalian, setelah menjelaskan berbagai bentuk keuzuran dan dalih golongan munafiqun, ada yang mengajukan dalihnya dengan sumpah, ada yang bersumpah dengan tujuan dibebaskan dari kecaman dalam situasi ketika bertemu dengan Nabi, kini Allah SWT mengemukakan siapa di antara para munafik itu yang paling teruk, paling dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Mereka ni adalah orang-orang Arab Badmi yang duduk jauh di pergunungan, jauh dari dari bimbingan agama. Jadi maksud di sini, asyadu kufra wa nifaka wa ajraru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Mereka ni lebih mantap kekafiran dan kemunafikannya, lebih solid dan lebih wajar untuk tidak mengetahui hukum batasan yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka ni hidup jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak dapat nak bertemu dengan Nabi setiap hari. Tak dapat nak mendengar nasihat dan bimbingan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar ni rahmati dan dikasihi Allah sekalian, supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas maksud A'rab ini, kita harus melihat pandangan para ulama. Dia sebenarnya ada dua perkataan, Al-A'rab, dan yang kedua dipanggil sebagai Al-Khabar, Al-Habar. Al-Habar ni berkataan hudur, habara. Jadi Al-Arab ni sebenarnya, kata para ulama bahasa, contohnya Al-Azhari, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, bahawa ia merujuk kepada manusia yang tinggal jauh dari kawasan kota, tempat yang jauh daripada pembangunan. Sama ada orang itu orang Arab ataupun orang bukan Arab, ini dipanggil kawasan yang jauh daripada kawasan pembangunan. Kerana itu kalau kita lihat dalam Hasyiah Tujaman, mengutip pandangan Al-Azhari, maknanya orang yang mengatakan bahawa Al-Arab ni merujuk kepada jama' Arab, mereka ni tersilap sebenarnya. Kerana jama' kepada Arabi menjadi Arab, tapi kalau Arab dijama' kepada Arabi. Sebelum ini kita telah huraikan perkara tersebut. Kalau mendengar ini rahmati ini kasih Allah sekalian. Jadi lawan kepada Arab ni iaitu Al-Hadar. Hadar ni maksudnya orang yang duduk di kawasan yang ada pembangunan, ada pengembalaan, ada pertanian. Kawasan yang ada pembangunan maksudnya, sehingga dimuliakan Allah sekalian. Jadi seluruh bangsa Arab itu, sama ada yang tinggal di kota ataupun orang Badui, sehingga dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, berbeza. Jadi Allah menggunakan di sini bangsa Arab lebih keras kekufuran dan kemunafikannya. Jadi sehingga dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kenapa terjadi demikian? Kerana orang-orang Arab ini duduk jauh dari pembangunan, jauh daripada berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi ini muallim, mengajar para sahabat, mengajar kenal Allah, mengajar akidah yang benar, mengajar berbagai-bagai perkara. Tapi orang Arab ini ketinggalan. Jadi mereka ini tinggal jauh dari tempat pembangunan, dan mereka ini berpegang teguh kepada keyakinan dan adat istiadat mereka, dan sangat sulit untuk mengubah tahap pemikiran tersebut. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, keberanian, sifat dermawan, keengganan untuk ditindas, dianiaya merupakan sifat yang terpuji. Tapi kerana mereka ni jauh daripada bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sifat-sifat yang terpuji berdasarkan kepada fitrah kemanusiaan. Tapi banyak sifat-sifat yang keji yang ada pada mereka. Jadi bila Allah menggunakan asyad yang bermaksud dari sudut bahasa lebih dahsyat, lebih keras, lebih teruk, dan ajdar adalah maksud lebih wajar difahami dalam setiap konteks, merujuk dalam erti perbandingan. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, jadi dalam ayat ini kalau kita nak lihat terjemahan antara yang paling kuat, iaitu terjemahan yang tepatnya amat keras dan amat wajar. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada pula yang cuba memahami dalam bentuk yang lain. Jika nak dibandingkan, maksud di sini ajzar merujuk kepada
isim tafdil, merujuk kepada bandingan dengan penduduk kota. Jadi sering ini mulakan Allah sekalian, ini adalah penjelasan para ulama tafsir berkaitan dengan isu golongan munafik di kalangan bangsa Arab yang jauh daripada pendidikan yang dianjurkan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir 'alaihim da'iratus saw. Wallahu samii'un 'aliim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Di antara golongan bagi itu pula ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkan perjanjian Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai jalan untuk memperolehi doa para nabi, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah semuanya, nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka dalam rahmat dan syurga-Nya. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, adalah orang Arab jadi satu tamsilan. Nah, sebenarnya dia merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, "Man sakana al-badiyata jafa wa man ittaba as-sayda ghafal wa man ata sultana istutim." Barang siapa yang tinggal di kawasan pedalaman, tempat tinggalnya orang Arab kampung, maka wataknya akan menjadi kasar. Barang siapa yang suka berburu, maka lalailah dia. Dan barang siapa yang datang dekat dengan para pemimpin, ahli politik, maka dia akan ditipu fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Al-Imam Tirmizi mengatakan nilainya sebagai hasan gharib. Saya ingin nanti dan dikasih Allah sekalian. Pernah seorang Arab Badui datang beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah membalas Arab ini dengan hadiah berlipat ganda. Sampailah orang Arab ini menjadi senang. Lalu Nabi telah bersabda, "Laqad hamamtu alla aqbala hadiyatan illa min Qurashiyyin aw Saqafiyyin aw Ansariyyin aw Dawsiyyin." Aku ni memiliki keinginan yang kuat untuk menolak ataupun tidak menerima hadiah kecuali daripada orang Quraisy, orang Saqif, dari suku Saqif, golongan Ansar dan orang-orang dari suku Daus. Sebab sedara ini mulia kat Allah sekalian, Nabi maksudkan begini, kata para ulama dalam mensyarahkan hadis tersebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dekat Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi ini dengan sikap orang-orang Arab yang bertamadun itu di kalangan penduduk Mekah, Taif, Madinah, Yaman, mereka ni lebih lembut akhlak mereka dan tiada matlamat yang tertentu dalam apa mereka lakukan. Tiada udang di sebalik batu. Dan kemudiannya pada hujung ayat ini saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah menjelaskan, "Wallahu alimun hakim." Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iaitu Allah Maha mengetahui tentang siapa yang berhak Allah berikan keimanan dan ilmu. Di kalangan orang Arab ini ada yang layak, ada yang tidak layak. Allah Maha bijaksana tentang apa yang dibahagi-bahagikan kepada hamba-Nya berupa ilmu ataupun kejahilan ataupun iman ataupun kufur ataupun nifaq. Jadi Allah SWT la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah SWT ini tidak ditanya atas apa ketapan yang telah pun dilakukan kerana di sebaliknya ada hikmah yang maha besar. Selagi ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi setelah menjelaskan sikap dan sifat orang-orang Badui, ayat ini membahagikan golongan Arab ini ada yang bertahan dengan sifat dan kebiasaan yang degil itu dan ada pula yang cenderung pada sifat sebaik. Ada orang Arab Badui ini yang menjadikan melihat nafkah pada jalan Allah itu sebagai satu kerugian. Kerana kalau dia nafkah, nafkah itu dilakukan secara terpaksa tanpa ikhlas. Dan dia menanti-nanti supaya apa yang dilakukannya itu mendapat balasan seperti yang Nabi yang sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan, "Laqad hamtu amamtu alla aqbala hadiyatan illa min Quraisyin aw Saqafiyyin aw Ansariyyin aw Dawsiyyin." Dan Nabi dah beri, dia mengharapkan pulangan segera, pulangan yang lebih banyak. Dan ada pula yang memang sikapnya telah pun menyerap iman dalam dirinya seperti para sahabat yang lain. Kata maghraman ini sebenarnya diambil dari perkataan gharam. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus Arab, kalau saya ada peluang, saya lihat dalam kamus Al-Farid sebagai contohnya. Al-gharam, gharam ni gharama, berarti satu hutang ataupun kecelakaan. Ada pula yang memahaminya sebagai makna mendampingi, penggharim, gharimi.
iaitu satu yang selalu dituntut oleh seorang sehingga ia bagaikan selalu mendampinginya. Itu sebab dipanggil hutang ni gharamah. Gharamah maknanya hutang ni dalam fikiran kita, walaupun kita tak nak bayar atau kita dalam hati rasa salah. Gharim ni menunjukkan, menunjuk kepada yang sangat dahsyat dampingan ni. Apa pun makna asal, yang jelas di sini mereka menilai bahawa orang-orang Arab ini melihat nafkah yang telah mereka hantarkan itu merugikan mereka, kerana mereka tidak percaya adanya ganjaran bagi setiap yang mereka telah lakukan. Dia melihat benda itu seolah mendarah daging dalam dirinya, seolah baginya telinga bagi dia. Kalau dia beri pada orang, bagaimana nak mendengar? Seolah ia mata, kalau dia beri rugilah dia. Jadi dia melihat harta dia satu benda yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain, orang miskin. Zakat, sedekah tidak ada dalam kamus kehidupan mereka. Kalau ada pun, mereka terpaksa pergi kerana tak ada peluang untuk mengelak. Jadi tuntutan nafkah yang telah disebut Nabi SAW sama ada bersifat zakat ataupun sedekah, mereka samakan dengan kewajipan membayar ufti, bayar hutang, terpaksa bayar. Kalau tak bayar nanti orang tanya, kalau tak bayar nanti tak senang duduk. Tapi sedang yang dimulai kemaskian, dia tak sedar dia merupakan satu peluang untuk dia mendekati Allah SWT, menjadikan sebab untuk mendekatkan diri kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam sebagai satu tanggungjawab. Jadi dalam ayat yang ke-8 kalau kita lihat, wa minal a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum dawa'ir. Dawa'ir ni adalah jamak dari perkataan da'irah. Da'ara yaduru, maknanya lingkaran, putaran. Kata ini biasanya digunakan untuk merujuk pada peristiwa-peristiwa yang teruk, buruk, yang impaknya negatif. Kehidupan ini sedara yang dimiliki kat Masyarakat merupakan satu perkara yang bersilih ganti. Hari-hari berputar bagaikan roda. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Jadi golongan munafik pun di kalangan Arab ini menantikan datangnya peristiwa buruk, supaya apa yang dinikmati oleh Nabi SAW dan para sahabat akhirnya berakhir tamat. Maka orang Islam akan berada di posisi bawah, maka mereka akan kembali murtad. Mereka menanti-nanti bilakah akan datangnya Nabi Muhammad SAW dan orang Islam kalah. Selagi ini mulai kat masyarakat, waktu orang Islam kuat, mereka menanti-nanti bilalah akan berakhirnya, bilalah orang Islam akan mati, bila kerana Muhammad ni akan wafat, supaya mereka akan kembali kepada kekufuran. Susah hidup dalam Islam ni, penat-penat kumpul harta kena keluar zakat. Jadi inilah dia yang kita lihat secara dengar yang dimulai kat masyarakat merupakan sikap golongan Arab yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-9, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Di antara orang-orang Arab ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menjadikan apa yang dinafkahkan itu sebagai pendekatan kepada Allah dan mengharapkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, semuanya adalah satu pendekatan buat mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat yang lalu menunjuk kepada sikap orang Arab Badui yang kosong daripada iman. Mereka masuk Islam pun berpura-pura. Kini ayat yang ke-99 menceritakan orang yang solid keimanannya. Dan ada di antara orang Arab Badui, maka di sini kita nafikan di kalangan mereka ada yang beriman pada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi di sini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi'il mudhari. Mudhari ini maknanya kata kala, masa kini dan akan datang. Mereka ni melihat keimanan pada Allah itu dan menafkahkan pada Allah itu sebab untuk mendekatkan diri kepada ini. Mereka mengetahui bahawa Rasulullah selalu mendoakan untuk orang yang memberikan sedekah dan zakat dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sungguhnya nafkah itu adalah satu pendekatan, antara pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.